Seperti buah-buahan, kita mendapatkan
mendapatkan buah-buahan dari Allah, kita harus selalu bersyukur. Ada bunga-bunga yang indah bisa dilihat setiap hari dan baunya ya wangi. Ada pohon yang rindang yang memberi oksigen dan menyejukkan. Ada juga teman-teman binatang-binatang. Wah, di sini ada binatang apa saja? Semua kita bisa pelihara di rumah, kita jaga ciptaan Allah, kita rawat. Ada kucing, ada kelinci, ada burung, ada ikan, semuanya juga ciptaan Allah. Kita harus selalu berbuat baik dengan ciptaan Allah. Ada juga, wow, ada aku, ada kalian semua, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, semua ciptaan Allah. Coba lihat teman-teman yang di langit. Di langit ada apa saja ya teman-teman? Ada bintang, betul. Bulan, matahari, semua ciptaan Allah. Nah, teman-teman, coba apa aja sih ciptaan Allah? Iya betul. Apalagi? Iya betul. Hari ini Miss punya tugas, coba gambar apa saja sih ciptaan Allah? Iya, nanti kalau sudah digambar, kalian boleh diwarnai ya teman-teman. Nanti kalau sudah jangan lupa dikasih nama, oke? Nah, teman-teman gambarnya bagus-bagus semua. Ada yang gambar ikan, ada yang gambar burung, ada juga yang gambar papa mama, ada yang gambar bunga, hebat semua. Teman-teman coba Miss mau